Salam jurnalisme untuk seluruh Civitas Akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di Bundaran Rektorat Universitas Andalas dan tepat di belakang saya tengah berlangsung seruan aksi jilid 3 peringatan 1 tahun genosida besar-besaran terhadap Palestina. Berikut laporannya. Universitas Andalas kembali mengadakan aksi solidaritas bela Palestina. Aksi kali ini diawali dengan salat gaib berjamaah dan penyampaian orasi oleh mahasiswa, serta adanya bentuk pernyataan sikap penolakan terhadap kekejaman Israel. Seruan aksi ini merupakan bentuk kolaborasi UNAN bersama Politeknik Negeri Padang yang bertujuan untuk memperingati 1 tahun genosida besar-besaran di Palestina, diselenggarakan oleh komunitas UNAN Student for Justice in Palestine guna menyuarakan solidaritas terhadap rakyat Palestina dan mengecam keras berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Salah satu peserta aksi, Ilya Hasnah, menyampaikan bahwa aksi ini bukan hanya persoalan agama, tetapi juga kemanusiaan. Dengan adanya aksi ini, supaya kita juga sadar gitu, kenapa harus sadar di Palestina itu sudah makin parah gitu. Masa ya kita di sini mau diam-diam saja, tidak ada bersuara, di sana itu saudara kita. Ini bukan tentang juga keagamaan, tapi tentang ini kemanusiaan gitu. Coba lagi sadarkan hatinya. Coba lagi bangkitkan lagi semangatnya, tetap bersuara, jangan bungkam. Karena bungkam bukanlah pilihan. Diharapkan dengan adanya aksi kali ini dapat meningkatkan kesadaran dan solidaritas masyarakat terhadap warga Palestina. Dari Padang, Sumatera Barat, Zahra Nurul Aulia dan Fadilatul Usni melaporkan untuk Genta Andalas.